Untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, seluruh pelajar dari satuan pendidikan banyak menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya adalah KB dan TK Amal Insani Yogyakarta. Pada hari ini kami dari KPTK Amal Insani mengadakan Lomba Fashion Show 2018 dengan tema yaitu Parade Baju Adat Nusantara. Dalam rangka peringatan Hari Kartini, dalam rangka juga untuk memperkenalkan ragam budaya Indonesia kepada anak-anak dan juga untuk memupuk rasa percaya diri untuk tampil di depan umum. Untuk meneladani sosok R.A. Kartini dan perjuangannya, KB dan TK Amal Insani menggelar Lomba Fashion Show tahun 2018 dengan tema Parade Baju Adat Nusantara pada Minggu 22 April 2018 yang bertempat di Lippo Plaza, Yogyakarta. Acara Fashion Show ini diselenggarakan oleh KB dan TK Amal Insani dengan tujuan agar merangsang sekaligus meningkatkan kreativitas, kecerdasan, serta menggali minat dan bakat anak usia dini. Ini dia untuk kategori TK. Untuk kategori TK ini dia. Peserta nomor 62. Aduh, cantik banget. Sini saya. Iya, sini ya. Okay. Dan selanjutnya. Nomor berapa? Peserta nomor berapa, Bunda itu? Yang itu? Yang itu? 63. Kami dari KB dan TK Amal Insani, hari ini hari Ahad 22 April 2018 kita sedang berada di Lippo Plaza Jogja, sedang mengadakan event Lomba Fashion Show 2018 dengan tema Parade Baju Adat Nusantara. Pagelaran Fashion Show juga menjadi salah satu cara untuk mengenang jasa-jasa R.A. Kartini yang telah berjasa sekaligus sebagai perintis dalam membangkitkan harkat dan martabat para wanita. Untuk peserta nomor 63. Ya, selanjutnya nomor peserta 65. Fashion Show diikuti kurang lebih 185 peserta, terdiri dari 56 peserta KB, 80 peserta TK, dan 50 peserta SD, beserta wali murid siswa. Para peserta berasal dari KB dan TK SDIY, siswa-siswi SD kelas 1 hingga 3 dari berbagai daerah dalam maupun luar kota Yogyakarta. Silakan, peserta 69. Silakan.
ada dari KB dan TK DIY, terus kemudian ada anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3, dan ada beberapa yang dari Klaten, Solo, dan daerah-daerah sekitar Jogja. Kalau untuk fashion show kami baru sekali ini mengadakan, tetapi kalau untuk event di Lippo Plaza Jogja ini event yang kedua. Yang pertama dulu mengadakan lomba menggambar dan mewarnai di tahun 2017. Selain memperingati Hari Kartini, lomba ini juga sebagai wadah untuk memperkenalkan ragam budaya Indonesia kepada peserta, serta memupuk rasa percaya diri peserta untuk tampil di depan umum. Fashion show ini juga merupakan sarana untuk memperkenalkan KB dan TK Amal Insani kepada masyarakat luar. Untuk kegiatan ini sendiri, yang pertama kita yang jelas untuk pemasaran ya, targetnya untuk mengenalkan KB dan TK Amal Insani kepada masyarakat yang lebih luas, jadi bukan hanya di daerah Maguwoharjo atau Kecamatan Depok saja, ini juga berada di kota tentunya, jadi nanti bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.